jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Samosir periode 2021-2024, Kapolres Samosir melakukan patroli ke kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Samosir. Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolres Samosir didampingi dan Ramil 03 Pangururan serta jajaran pejabat utama kepolisian Resort Samosir guna memastikan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Samosir berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Pengawalan patroli personil gabungan TNI Polri ini bergerak terlebih dahulu ke kantor KPU yang disambut langsung oleh Ketua KPU Ika Rolina Samosir. Setelah menyampaikan pesan Kamtibmas dan berbincang singkat, personil gabungan pun bergerak ke kantor Bawaslu Kabupaten Samosir. Kapolres mengatakan patroli gabungan ini untuk memastikan sinergitas TNI Polri di wilayah hukum Kabupaten Samosir terjalin dengan baik, sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat terlebih menjelang hari pelantikan. Dari Samosir, Sumatera Utara, Doni Sinaga melaporkan.